Seramai 561 warga asing ditahan selepas Jabatan Imigresen Malaysia menyerbu sebuah pangsapuri di Bandar Tasik Kesuma Beranang dalam operasi malam tadi. Ketua Pengarah JIM Ruslin Jusuf berkata, operasi bermula 12:30 malam itu dilakukan susulan risikan sejak beberapa minggu lalu berhubung hampir 80% penghuni di situ adalah warga asing. Katanya ia sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk tempatan. Seramai 42 daripada warga asing yang ditahan itu terdiri daripada warga Indonesia, Bangladesh, Myanmar serta Nepal. Selain itu, terdapat juga warga Pakistan, Sri Lanka, masing-masing dua warga India, Kemboja, Sierra Leone dan seorang lagi warga Cameroon. Kesemua yang ditahan berusia antara 3 bulan hingga 55 tahun. Dalam pada itu, Ruslin berkata kebanyakan mereka didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen, antaranya gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa daripada tempoh dibenarkan.